teman-teman, jumpa dengan Reti lagi. Kali ini bahagia banget. Jadi ini tuh hari Sabtu di mana saya bisa mengundang dua orang teman, yaitu Veronica dan Susi Antarti. Hanya mau bincang-bincang aja sambil makan bakso. Yang sedang menikmati sore-sore bakso. We are eating tropical plants, the Japanese blow. Yes. Ada yang sedang inspeksi tanaman. Ya kan, jadi nggak bagus lagi. Ya, jadi biar aja segitu, ya. Neng Susi. Oh, lagi ngapain, Shay? Lagi kontrol kebunnya Teteh. Nih, ada yang lagi mau ngontrol-ngontrol katanya. Bukan. Iya kan? Teman-teman, ini namanya teman aku Susi. Dia itu fotografer. No. Cantik sekali. Iya, maksudnya fotografer lah kalau untuk ukuran Ottawa gitu kan. Biasanya dia yang ngambil foto-foto hobi, aku. Hobi katanya, hobi. Sebentar lagi dia tuh udah kerja, jadi saya undang untuk makan bakso. Thank you, Teteh. Susi tadi tanya aku siapa yang masang batu. Iya, siapa yang masang batu, Teh? Aku. Oh, hebat. Tapi dibantuin sama Nam, yang nyelesain ada Mas Bas juga sebagian di sini awal-awalnya. Ya kan? Itu tuh tanamannya begonian yang rare, itu begonian wax ya. Kemudian ya, itu ada ya? Kaladis. Kaladis itu disangka orang tahu nggak bohongan. This one? Bukan itu tuh yang kaladis yang merah itu, disangkanya plastik. Nih. Iya, jangan diputil lagi. Ini Teteh nanti masuk dalam rumah? Iya, kalau nanti masuk deh kayaknya. Karena kan sayang. Enggak, tapi kalau misalnya ini nggak masuk ke dalam rumah kan berarti mati, Teh. Mati. Tahun depan nggak akan hidup. Iya. Oke. Okay. Itu tropical kan. This one is like, I like it, this one. This two, I mean the white, green. Mana yang ini? No, I mean if we can plant it together, 1, 2, 3, it will be good. Iya, kayaknya sih bagus juga. Nah, nih begoniannya tuh. Yeah. Nah, teman-teman, Susi baru aja pulang, maka kita akhiri perjumpaan kita sore ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Ini suami baru ngantar Susi ke depan sama Albert. Salam.